Om Swastiastu. Yo teman-teman, kali ini kita gambar kumpulan gogoh dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Seketruno Dharma Bakti dari tahun 2015 sampai 2022. Kita boleh saja dari tahun 2015. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2015 dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Denpasar, Dewi Danu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke 2016. Check it out. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2016 dari Banjar Peninjauan Denpasar, sosok raksasa yang sepertinya membawa seekor anjing di depannya. Oke, kita lanjut ke 2017. Luncur. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2017 dari Banjar Peninjauan Denpasar dengan judul gogoh Candu Watang Iwatu Gunung. Oke, kita lanjut ke 2018. Meluncur. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2018 dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Denpasar dengan judul gogoh Kasingso Cikrobalo. Lanjut ke 2019. Let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2019 dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Denpasar dengan judul gogoh Ki Bajro Sakti Samprangan. Kita lanjut ke 2020, let's go. Nah, ini dia teman-teman, karya di tahun 2020 dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Denpasar dengan judul gogoh Detyo Kalo Rudiro Mayo.
Oke, kita lanjut ke 2022. Cekidot. Nah, ini dia teman-teman karya terbaru di tahun 2022 dari Banjar Peninjauan Peguyangan Kangin Denpasar dengan judul gogoh Pamastu Sang Brahmana Keling. Kasih saya ucapkan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Matur suksma. Om Santi 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 Om.